Ya, assalamualaikum. Masih di bulan suci Idul Fitri 1 Syawal ya, bulan yang penuh nikmat. Kebetulan lebaran masih ramai di Kota Gemolong dan sekitarnya. Posisi saya ada di Bakmi Jowo. Nah, tepatnya di depan gereja ya, di Kuangin RT2 Bakmi Jowo. Situasi ramai kota di Gemolong, khususnya di Kuangin, Ngembat Padas, Gemolong, Seragen. Situasi sangat ramai, mantul. Banyak teman-teman yang mudik, yang lebaran, mampir cari makan. Dan sini solusinya Bakmi Jowo ya, Bakmi Jowo luar biasa, ada di Kuangin. Dari perempatan Gemolong ke barat 1 kilo. Nah, di sini ada Bakmi Jowo, ada capjai, ada nasi goreng. Banyak pengunjungnya, luar biasa, mantul. Kebetulan lebaran sangat spesial, lebaran ketiga baru buka beliau. Ya, terima kasih semuanya sekelas info. Semoga lebaran ini lebih baik, lebih cerah, lebih bahagia, lebih indah. Ya. Sekali lagi, lebaran tahun 2022 yang 2 tahun pandemi sempat tidak pulang kampung, kemudian hari ini bisa pada pulang kampung, pada mudik, menikmati situasi lebaran yang mantul. Ya. Oke, sementara begitu, kawan-kawan, Bakmi Jowo ini memang menjadi pilihan ketika menu lebaran dan ketika istilahnya mudik pulang kampung, ketika melewati jalur Gemolong ke Karanggede. Dari Gemolong kilometer 1 kilo, tepatnya di Kuangin. Terima kasih, sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.